Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel ya Hardi Klasik. Hari ini kita kedatangan mobil Fortuner SRZ tahun 2016. Nah, jadi kalau misalkan Fortuner SRZ ini jok aslinya itu masih fabric teman-teman. Jadi kalau misalkan ketumpahan air itu masih nyerap ke dalam busanya. Makanya ownernya hari ini bawa mobilnya ke Hardi Klasik untuk diganti sarung jok patennya menggunakan bahan microfiber premium. Di sini nuansanya tetap sama kayak originalnya, yaitu coklat sama ada benang warna krem, tapi modelnya pasti jadi lebih fresh banget, dan di sini looknya akan jadi sporty banget. Oke teman-teman, karena mobilnya udah ada di depan kantor, jadi langsung aja kita lihat proses pengerjaannya yuk. Mobil Fortuner SRZ-nya ini. Sekarang ini lagi ada pengerjaan pemasangan kamera 360 oleh timnya Venom Gallery Bekasi. Nah, ini dia nih teman-teman, mobilnya udah dibongkar semuanya. Ini lagi pemasangan kamera 360-nya sama Om Yan dari Venom Gallery Bekasi. Nah, kalau misalkan untuk joknya udah dilepasin semua, ada di belakang. Nah, ini dia nih teman-teman, jok Fortuner SRZ-nya. Jadi di sini tuh masih pakai bahan fabric ya. Jadi kalau misalkan ketumpahan air, itu dia bakalan nembus ke dalam busanya. Sayang banget sih. Makanya ownernya ini bawa joknya ke Hardi Klasik buat diganti covernya. Nah, sekarang kita lihat proses untuk penjahitan di atas. Yuk. Oke guys, sekarang kita udah di atas di tempat penjahitan. Nah, di samping saya ini ada Mas Pepi yang keren ya, luar biasa. Mas, lagi jahit mobil apa Mas? Mobil Fortuner. Ini lagi jahit bagian apanya nih? Ini bagian sandaran tengah, bagian topian. Udah berapa persen sih penjahitannya nih? Baru 10%. Oh, baru 10% guys, karena masih pagi juga, jadi masih 10% untuk pengerjaannya. Mas Pepi, ini Fortunernya pakai bahan apa sih? Pakai bahan microfiber premium. Pokoknya ini kualitas paling the best ini. Oh, kualitas paling bagus ya? Nah. Terus ini tuh kira-kira modelnya dibikin kayak gimana sih? Ini modelnya dibikin list karbon 1 cm bagian bottom atas. Terus ada kombinasi warna lain nggak? Kombinasi warna paling di bagian benang setrikaan pakai warna japa. Udah sih. Berarti looknya nanti jadi apa nih kira-kira? Elegan sporty lah. Wah, keren banget berarti nanti guys untuk mobil Fortunernya ya. Nah guys, itu dia tadi sedikit proses dari tim jahit. Sekarang kita langsung turun lagi ke bawah sambil nunggu proses semuanya selesai. Ngapain sekarang? Ini lagi masang karpet, guys. Apa nih? Karpet dasar Fortuner. Ini karpetnya bikin sendiri apa udah jadi? Bikin sendiri ini. Pola dari awal. Pola dari awal. Yang jahit sampean tuh? Jahit mola sendiri, jahit sendiri. Nah, mau nanya nih, untuk kesulitannya karpet dasar itu gimana, Mas? Kesulitannya sih bagi aku nggak ada sulitnya sih kalau karpet dasar. Cuman untuk pemasangan harus dibongkar seperti ini biar nggak lecet, guys. Semuanya dibongkar? Iya. Kalau disogok-sogok pasti akan lecet dia. Oh, nggak boleh. Harus dibongkar. Mantap. Lanjutkan, Mas. Ya, siap. Terima kasih. Nah guys, Toyota Fortunernya udah selesai nih. Di sini Toyota Fortunernya menggunakan bahan microfiber premium
Ini AC-nya udah dinyalain. Berasa banget kalau disentuh ademnya nih bahan. Kemudian di sini bahannya itu pakai warna coklat, dark coklat. Terus di sini ada motif karbonnya sama ada list warna kremnya. Kalau misalkan kalian lihat semuanya ini tuh bikin look mobilnya mewah banget. Warna coklatnya ini sungguh-sungguh mewah, tapi tetap ada sportinya guys dari list karbon di sini. Nah, pengerjaannya itu dia jok 3 baris, kemudian ada console box-nya, door trim-nya juga dikerjain, sama di sini panel head unit-nya juga diganti guys. Nah, buat kalian juga yang mau dapetin promo bantal leher seperti ini, kalian bisa banget langsung booking sampai tanggal 30 aja teman-teman. Nah, ini dia nih guys, untuk di baris keduanya. Di baris keduanya ini dia ada armrest-nya guys. Armrest-nya ini juga kita ikut lapis, disesuaikan warnanya sama jok-jok yang lainnya. Dan di sini juga menggunakan benang warna krem guys. Jadi nggak polos banget gitu loh warnanya. Dia ada kesan manisnya dari benang warna krem di sebelah sini. Nah udah gitu, untuk di bagian belakang jok driver dan penumpangnya itu kita tetap kasih kantong untuk kalian naro-naro barang. Nah guys, di baris keduanya ini juga tetap dikasih sentuhan karbon sama list warna kremnya ini. Jadi semua dari baris ke satu, kedua, sampai baris ketiga itu modelnya disamain semua. Jadi tetap matching semuanya guys. Buat kalian yang mau mobilnya dimodifikasi seperti ini, kalian bisa banget langsung datang ke Hardy Classic di Jalan Raya Cikunir nomor 44 Bekasi Selatan. Atau kalian juga bisa datang ke Hardy Classic yang di Gading Serpong. Atau kalian juga bisa WA admin yang nomornya ada di bawah sini. Yuk buruan teman-teman booking. Sampai tanggal 30 kalian bisa dapetin promo 500.000 dan free bantal leher 2 pieces. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Dah.